Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya memberikan video kursi raja ya. Jadi kursi raja ini posisi mentah. Kursi raja ini ukirannya Garuda untuk bagian atas. Ini produk custom. Jadi produk custom ini dipesan oleh pelanggan kita, meminta untuk ukiran di bagian tangan adalah naga. Kemudian di bagian kepala atau mahkotanya ini adalah ukiran Garuda. Kursi raja ini biasanya dipakai untuk kursi makan, tapi ukurannya memang lebih besar, yaitu seperti ini. Jadi kursi makan seperti ini. Setnya terdiri dari 4 kursi, 6 kursi, 8 kursi juga bisa. Jadi untuk berbeda-beda meja ukuran. Kemudian ini adalah kursi raja yang sudah finishing melamin tapi belum dicok. Nanti di akhir video saya kasih model kursi raja yang sudah jadi. Kursi raja ini ukurannya big ya, super big. Jadi ini dipesan oleh pelanggan kita memang dua model atau dua jenis, dua biji ya. Jadi kursi raja ini satunya itu harganya 9 juta rupiah. Lumayan mahal ya, tapi memang sesuai dengan apa ukirannya. Ini juga lama ukirnya. Ini kurang lebih 1 bulan lah ya. Dua biji ini 1 bulan. Ya, jadi tentu bahan yang kita buat ini kayu jati perhutani full TPK ya. Jadi kayunya memang benar-benar kayu utuh perhutani ini. Kenapa harganya mahal? Ya memang kayunya jati. Tingginya juga ini hampir 2 meter ya, 180 cm-an lah. Ini dipakai oleh pelanggan itu untuk kursi di teras. Jadi yang pesen ini orang China ya, Chinese. Jadi memang orang-orang Chinese itu suka yang model-model ukiran seperti ini. Jadi memang kursi ini biasanya dipakai kursi makan, tetapi ini dipakai untuk kursi teras. Sebenarnya ada mejanya, cuma mejanya ini belum jadi. Jadi harga 9 juta kita sesuaikan dari ukirannya. Ukirannya ini mahalnya di prosesnya lebih lama. Jadi tenaga kerja itu kita bayarnya juga lebih banyak ya. Jadi menambah harga pokok produksi. Jadi ini saya kasih sampel yang sudah jadi seperti ini. Kita busa, dan ini permintaannya adalah Oscar warna merah marun. Kemudian yang kursi merah marun ini tentu bisa disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Warna natural ini memang khas kayu jati ya. Jadi melaminnya kita pakai melamin glossy. Jadi untuk yang berminat, semoga bisa menjadi referensi dan informasi bagi Anda.